Di sini aku akan ngejelasin secara detail gimana caranya dan tutorialnya ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Syahirah. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang tutorial gimana caranya kasih harga coret di toko Shopee kalian ya teman-teman. Aku akan kasih tahu tutorialnya secara lengkap ya teman-teman. Jangan di skip video aku ini ya teman-teman. Tonton sampai habis dari awal sampai akhir ya teman-teman, agar kalian nggak gagal paham ya teman-teman. Aku ke tutorialnya. Jangan lupa untuk di subscribe tombol yang ada di bawah ini ya teman-teman, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, seperti biasa kita langsung aja ke aplikasi Shopee. Nah, ini nanti kita langsung aja ke menu saya ya teman-teman, yang ada di pojok kanan bawah. Lalu nanti kita klik toko saya yang ada di pojok kiri atas ya teman-teman. Nah, ini dia tampilannya. Langsung aja kita ke profil toko aku ya teman-teman. Nah, ini dia. Langsung aja kita klik yang produk. Nah, di sini aku belum kasih diskon ya teman-teman, belum ada harga coretnya karena aku belum kasih diskon. Ini semua produk aku, belum aku kasih diskon semuanya ya teman-teman, masih harga asli. Nah, langsung aja kita ke promosi toko ya teman-teman. Langsung aja kita klik. Langsung klik promo toko ya teman-teman. Langsung aja promo tokonya diklik. Nah, langsung klik lagi buat promo diskon baru. Nah, nama promonya kalian tulis ya di sini. Namanya bebas aja, terserah kalian. Nah, ini aku namain promonya itu promo 44 Ramadan ya, teman-teman. Nah, ini waktu promo dimulai itu tanggal 4 bulan 4 2022 jam 20.30. Waktu promo berakhirnya, nah itu terserah kalian. Kalian bisa setting ya, teman-teman. Mau seminggu, mau dua minggu, mau tiga minggu, atau mau sebulan lamanya. Nah, ini aku mau kasih selama kurang lebih itu dua minggu ya teman-teman, atau enggak aku kasih sekitar sampai tanggal 20 April. Nah, jadi kurang lebih dua minggu ya teman-teman. Nah, ini dia, langsung kita klik ya yang ada di pojok kanan. Nah, langsung nih diskonnya langsung diisi aja, terserah kalian mau 2%, 3%, 4% atau 5%. Nah, aku kasihnya 2% ya teman-teman. Nah, batas pembeliannya itu aku kasih 1, jadi maksimal 1 ya teman-teman. Jadi mereka akan mendapatkan diskon. Nah, ini langsung aja aku centang ya teman-teman. Nah, semua produk di toko ini aku centang agar mendapatkan diskon semua dan ada harga coretnya. Nah, ini langsung centang aja ya semuanya. Ini ada kurang lebih 26 produk ya teman-teman. Semuanya itu rajutan semua, dari dompet, topi, tas, sepatu, itu semuanya rajutan ya teman-teman. Kalian kalau mau beli langsung aja ke toko aku. Nah, ini dia udah selesai ya teman-teman. Nah, ini udah kelihatan nih teman-teman ya, harga coretnya udah jadi.
udah ada diskonnya 2% ya teman-teman. Nah, harga yang dicoret itu harga lama dan yang warna merah itu harga baru setelah aku diskon ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kalau jika kalian ada yang kalian mau ganti atau kalian nggak mau kasih diskon, langsung aja kalian hapus ya teman-teman. Tinggal klik tanda tong sampah yang ada di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, itu untuk menghapus ya. Nah, kalau udah semuanya ini, kalian tinggal ya aja ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kalian tinggal klik simpan. Nah, ini dia tampilan utama toko aku ya teman-teman. Langsung aja kita cek. Nah, di sini udah tertera ya teman-teman, sudah ada diskon 2% dan juga harga coretnya. Ini tergantung dari kita setting di awal tadi ya teman-teman, mulainya kapan diskon ini ya teman-teman. Nah, ini di sini aku menjual produk rajut ya teman-teman, dari dompet, tas, sepatu, topi, itu semuanya rajutan dan harganya juga sangat terjangkau ya teman-teman, dan kualitasnya juga premium, terbuat dari benang nilon PP ya teman-teman. Jika kalian berminat ingin membeli produk rajut ini ya teman-teman, kalian langsung aja ke toko aku, nanti akan aku sertakan linknya di description box aku ya teman-teman, di bawah video aku ini. Dan di sini juga modelnya cantik-cantik ya teman-teman, ada berbagai macam model ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, itu tadi video dari aku ya teman-teman, semoga video aku ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan informasi terkait dengan video aku ini ya teman-teman. See you, bye-bye, see you next video, dadah!